Okay guys, BlackBerry Q10 daripada saya ni akan di restore balik yang mengalami masalah screen dan juga software serta bateri. So kita akan hantar ke kedai untuk repair. Seperti anda lihat, keadaan back cover ni agak lama dah. Sebab kita tukar semua ni dan kita akan lihat hasilnya selepas ini. Stay tuned guys. So setelah kita hantar BlackBerry Q10 kita untuk repair, okay, telah diberikan nafas baru dan telefon ini mati asal dia punya apa nama, motherboard problem, software kena install balik lah. Tak tahu, tapi aku tahu dia punya screen dah jahanam. So bateri pun kiok. So kita telah tukar body. Okay, ini body frame lama. Okay, dan keyboard dengan ni. So kita dapat dia punya body baru. So look like new lah. Kita buka dia punya plastik dulu. Okay, tadi kedai dah unbox. Okay, so ni lah housing baru. So semuanya nampak baru, black balik blend. Okay, nanti lah kita. Okay guys, kita tengok untuk 2021 ni BlackBerry Q10 ni apa benda je dia boleh buat. So tadi kita dah tengok apa yang dah di repair. So kita dah pasang dia punya casing ni semua untuk protect body dia. So 2021 aku dah cuba install beberapa yang kita dah letak. So untuk connect phone ni macam biasalah, BlackBerry ni kau kena download apps dekat PC tu, BlackBerry Blend. Then on dekat sini BlackBerry Blend, kita transfer data dekat folder download ni. Banyak ni lah, banyak APK. So APK ni aku dah apa nama tu, orang kata dah letak nombor-nombor lah ikut sequence dia untuk apa nama tu kau install. So and then yang nombor 7 ni yang penting sebenarnya, BlackBerry Google ID. So aku dah ikut 1 sampai 7 tu, barulah kau boleh install apa nama tu Google Play. So dah nombor 6 tadi tu kau dah install, ni kau pakai kau klik BlackBerry Google ID ni, kau sign in dekat kau punya Google Play Store punya account lah, Google account lah. So dah download beberapa apps yang boleh pakai setakat ni lah. WhatsApp ni bulan tahun lepas, dalam bulan 4 2020 boleh pakai lagi, ada version ni boleh pakai. So dalam bulan 10 gitu WhatsApp ni dah tak boleh pakai kat BlackBerry guys. Aku tak tahu lagi sekarang ni, tak tahu apa hack dia orang pakai, version apa dia pakai. So bila kita install yang apa tu, apa nama WhatsApp yang version jenis lama tu kan, so dia akan suruh buat apa tu, update yang baru lah. So bila update yang baru pun still tak boleh pakai WhatsApp ni. So messaging yang kita boleh pakai setakat ni, aku pakai yang paling padu Telegram ni lah. Okay, Telegram ni orang kata so far video call semua cantik, tak ada masalah. So dia agak loading ni, ambil masa sikit lah. Okay, ambil masa sikit. Tapi so untuk apa nama tu, untuk orang kata messaging call pakai ni tak ada masalah. So ada mobile network ni yang penting lah, kita tak boleh skip kita punya BIS tu kan, pakai line telefon. So Facebook Lite je. Okay, yang Instagram aku tak try install, ada dekat Indonesian punya community BlackBerry ni, dia orang side load satu apps yang boleh tengok apa nama tu Instagram lah. But then display 3.5 inches ni quite okay lah. This one kalau ketagih nak pakai apa nama orang kata physical keyboard ni, yes. Sebab BlackBerry tahun ni tak keluarkan lagi 5G new version. So YouTube so far okay, pakai browser apa nama ni,
browser BlackBerry ni. So mungkin tahun depan bulan 1 browser pun dia tak boleh pakai. Maybe lah, sebab BlackBerry pun nak tutup server dia semua ni kan bulan 1. So end of the line lah orang panggil, the death of BlackBerry punya ni OS. So, yang lain tak tahu, kita takkan tahu apa benda yang boleh still boleh pakai. So far as this date, okay ni yang boleh pakai. WhatsApp ni pun aku je letak, maybe updated version akan datang still boleh pakai ke apa. So far okay, phone ni spek dia. Spek dia okay, seperti yang kau lihat spek dia kat sini. Ni spek dia. Okay. And then keluarannya 2000 apa tahun keluaran dia sekali. And then so far itulah BlackBerry ni punya ni. Ada tip and tricks yang kau boleh cari dekat YouTube. So untuk yang collect kot, aku ni collect lah BlackBerry sekarang, restore and collect. So nampak macam baru. But BlackBerry ni yang research in motion ni, dia dah jadi relic lah, dah jadi antique dah ni. Tak tahulah value dia akan datang naik ke tu. Just for the sake of collection, yes, memang seronok. Okay, kamera guys, kamera biasa je lah. Kamera sangat biasa. Okay, very the basic. Dia ada motion capture ni. Time shift ni kita boleh ambil gambar muka dan ambil beberapa macam apa tu, splash shot tu. Kita pilih mana yang paling cun gambar kita. So dia ada dual camera. Okay, depan belakang. Okay, tengok gambar aku. So far itulah BlackBerry Q10 ni. So far itu je lah kot. Okay, side by side by apa nama BlackBerry yang lain. Okay, ni BlackBerry yang lain. Ada Q20 Classic, BlackBerry 9720 Nokia sekali. So yeah, that's about it lah for BlackBerry Q10 in 2021. Ni je lah tapi kepuasan untuk kita menaip tu sangat best lah sebenarnya. Laju menaip sini. Bila dah kita punya muscle memory tu kembali kepada physical QWERTY keyboard, yes, it is awesome. So itu saja guys untuk hari ini. And kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Thank you for watching.